Assalamualaikum, dulur soundman Indonesia, dulur pecinta audio sound system dimanapun anda berada. Ini dulur, kita unbox lagi, review lagi. Kali ini saya nyoba reviewkan LMX8 dari Asle. Ini dulur, fiturnya banyak sekali ya. Fiturnya mantul, tampilannya mantul. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita unbox dulur. Nanti langsung kita review bareng-bareng. Unbox ya dulur, langsung saja, nggak usah lama-lama. Jawa Timur, BSK Audio Kediri Production. Eng. Ini dulur unitnya. Aroma baru dulur, aroma pabrik ya. Stekernya dulur. Steker baru. Kitab sucinya dulur ya. Ini kitab sucinya. Kartu garansinya. Oke dulur, langsung aja nge, kita buka nge, dari plastiknya. Seperti ini dulur nge, tampilannya sangat memukau sekali nge, LMX8. Langsung aja kita bongkar dulur plastiknya. Wih, mantap sekali dulur nge, tampilannya super keren sekali nge. Ini dulur, tampak samping keren sekali nge, LMX8. Ini dari samping sangat keren sekali ya, tampilannya sangat milenial sekali ya, mixer zaman now. Tampak depan seperti ini dulur nge, mantul sekali nge. This is special sound of clarity, Jawa Timur, BSK Audio Kediri Production. Oke dulur, langsung kita colok nggih. Stekernya langsung kita colokkan, kita nyalakan dan langsung kita instalasi ke speaker aktif kita atau ke power kita. BSK Audio Kediri. Ini dulur, salah satu kelebihan dari LMX8 ini ada switch phantom powernya nggih. Jadi setiap channelnya phantomnya berdiri sendiri nggih. Mana yang mau dipakaikan phantomnya tinggal ditekan saja, kalau tidak mau pakai tinggal di off-kan saja. Mantul sekali dulur nggih. Ini dulur, ada tombol mute-nya ya. Mantul sekali nggih. Oke. Ini loh dulur, salah satu yang istimewanya itu pedalnya ini panjang dulur ya, 10 cm. Loh, mantul sekali. Oke, kita review tune-nya dan aux-nya. Ini dulur, tune-nya ada 3 nggih, high, mid dan low. Oke, di tengah-tengahnya ada klik-nya ya. Kalau mau nge-flatkan gampang, sambil merem-merem juga bisa. Operator di malam hari ngantuk-ngantuk sambil merem aja bisa. Ini aux-nya ya dulur ya, aux, ini efeknya, ini pangkot ya. Oke. Ini master efeknya dulur ya, master efek, ini master MP3-nya atau Bluetooth-nya, ini main out-nya. Ini equalizer-nya dulur ya, jadi ada equalizer-nya. Oke, ini tune-nya Bluetooth ya atau tune-nya MP3, high dan low, aux send. Ini aux return-nya. Ini kenapa buat ngatur efek ya dulur ya. Oke. Ini buat MP3, modulnya USB. Ini main out-nya. Ini juga bisa pakai AKE ya, pakai AKE juga bisa. Oke dulur, kita cek sound. Masih bersama artis kondangnya Alang Jawa Timur, Audi Bile. Yes.
Jackson lagi dulur ge. Jackson BSK urut dulur. Production. We'll be right back.
PSK dulu. Lagi dulu. Waktunya nyoba mikrofonnya dulu ya. Kita coba mikrofonnya seperti apa, utamanya pasti penasaran efeknya. Cek, kita naikkan gainnya, tone-nya kita atur, cek 1, cek. Bisa flatkan lagi equalizer-nya. Ini suara saya ini dominan ngelow ya, jadi nah ini low-nya agak sedikit saya kurangi. Ya lebih tepatnya dikurangi lebih banyak. Suaranya itu ngelow, jadi low-nya ini banyak sekali saya kurangi. Cek 1, cek, cek, cek 1, cek. Cek 1, cek. Cek. Nah ini tinggal kita kasih efeknya. Cek 1, cek. Oke, saya mau pilih dulu ya efeknya. 00 sampai 26 reverb. 00 sampai 26 ini reverb ya. Kita coba seperti apa. Cek, cek 1, cek. Cek 1, cek 1, cek 1. Lihat adalah sekali nyoba dulu ya, langsung ketemu karakter yang paling dicari ya. Nah ini cocok ya. Nomor 1, maaf, nomor 0 sampai 26. Ini saya kebetulan pilihnya nomor 5. Cek 1, cek. Tinggal kita atur-atur ya. Mau panjang pendek, tebel tipis, kita atur sendiri. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Tinggal kita atur sendiri dulu ya, mau gimana. Tinggal kita atur sendiri, gampang sekali, tidak usah dibikin ribet. Cek 1, cek, cek. Cek 1, cek, cek, cek 1, cek. Cek 1, cek. Nah, segini dulu ya. Cek, cek, 1-2, low, cek 1-2, low, cek 1-2. Nih, karakter yang pas, sekali nyoba langsung ketemu. Nomor 00 sampai 26 ini reverb ya. Ini cocok buat saya. Dicoba lagi Mas yang lainnya. Oke, kita coba lagi. Ini ada echo nomor 53 sampai 62. Oh sorry, ini ada nomor 27 sampai 52 early reverb delay. Coba aja ya seperti apa. Cek 1-2 cek. Cek 1-2 cek. Sound check, sound check. Ini dulu ya. Ini nomor 27 sampai 52. Sound check, sound check. Oke dulur, sekian dulu ge. Cek sound singkat, review singkat dari saya ya. Mixer dari Asle ini ya, Super Mantul LMX8. Monggo yang minat langsung japri ke WA admin yang ada di video ini. Harganya sudah kita cantumkan ge. Langsung japri saja admin. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap semangat, belajar terus, berkarya terus. Salam audio, salam desa, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.